Okey, Pak Cik Bak akan mula melukis ekspresi muka. Dua ekor syaitan ni terkenal kerana dia sering menggoda, menghasut, menipu kanak-kanak. Jadi ada kalanya dia menang, ada kalanya dia marah. Bila dia menang, dia gembira. Bila dia kalah, dia akan marah, dia akan geram, dia akan fed up. Macam-macam lagi mimik muka yang ada pada dua ekor syaitan ni terutamanya. Jadi kekuatan komik Kodak Syaitan ni ialah pada ekspresi dan kelaku dua ekor syaitan ni lah. Okey. Pak Cik Bak nak lukis mimik muka geram dulu. Bila kita melukis kartun, mata dan kening adalah yang paling perlu ditunjukkan. Kalau kening dan mata gagal, gagallah. Jadi bila geram, dia punya kening mesti macam ni. Ini syaitan gemuk. Kawan dia pun otak geram juga. Geram ni sebab mungkin dia gagal menghasut kanak-kanak, maka dia geram. Okay, dah siap.